Halo sahabat transportasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton jangan lupa untuk subscribe. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih sudah menonton. Tetap hadir like dan komentar yang positif agar channel ini makin berkembang. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe, padamkan tombol merahnya dan nyalakan notifikasi loncengnya agar Sobat Mania selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Hijrah, Pokamba siap diberangkatkan. Wih, mantap loh. Ganteng ya dari awalnya. Ya bang. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton informasi tentang bus Al-Hijrah terbaru menggunakan mesin tronton tapi menggunakan sleeper suite pembeli, dan juga akan keluarkan suite kombi teman-teman. Bye bye. Bawa kamba. Al-Hijrah kedua, start masuk dari belakang tadi dia. Masuk Al-Hijrah. Kali ini Osor ya, Executive Plus atau Royal Platinum. Tranek mobil balap ya. Ya, di sini ada Tranek, Palala, Al-Hijrah, ada Arimbi, Disabelin, Sinar Dempo, dan Palala ketiga, juga NS. Ya, masuk Al-Hijrah. Sleeper class Al-Hijrah. Ya, penumpang dari Palala cukup rame untuk tanggal 16 tanggal merah ini, dan di sebelahnya ada Pokamba Al-Hijrah.
tanah bunduran aku. Kalau untuk bus sleeper itu barang jangan terlalu banyak-banyak ya teman-teman, karena kita harus berbagi dengan penumpang lain karena bagasinya sendiri itu nggak terlalu tinggi karena udah terpakai buat sleeper. Ada Kumbarang Jaya, Mior, Al Hijrah, dan Kalalah.